Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal IPA Kimia kelas 10 dari buku IPA Kimia penerbit Erlangga pada pembahasan konsep mol uji pemahaman nomor yang pertama. Soalnya adalah, di antara 1 gram senyawa berikut ini yang mengandung jumlah partikel paling banyak adalah, jadi dari A sampai E kita cari masing-masing jumlah partikelnya. Yang pertama adalah H2O, kita cari terlebih dahulu MR dari H2O, yaitu 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. Hasilnya adalah 18. Setelah dicari MR-nya, maka kita cari mol-nya. Mol sama dengan gram per MR. Jadi 1 gram dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 0,056 mol. Setelah kita tahu molnya, maka kita cari jumlah partikelnya, yaitu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Di sini saya simbolkan L. Jadi 0,056 L. Ini untuk jumlah partikel dari H2O. Kemudian yang B itu adalah NH3, MR-nya sama dengan ARN ditambah dengan 3 ARH. Jadi ARN nilainya adalah 14 ditambah 3 kali 1, yaitu 14 ditambah 3 sama dengan 17. Maka molnya NH3 sama dengan 1 gram per 17 atau 0,059, sehingga jumlah partikelnya adalah 0,059 L. Kemudian yang C adalah HCl. Jadi MR HCl sama dengan ARH ditambah dengan ARCl sama dengan 1 ditambah 35,5, jadinya adalah 36,5. Setelah itu kita cari molnya. Molnya adalah gram per MR, jadi 1 per 36,5. Hasilnya adalah 0,027, dan JP-nya sama dengan 0,027L. Kemudian yang D itu adalah CH4. Jadi MR CH4 sama dengan ARC ditambah dengan 4 kali ARH sama dengan 12 ditambah 4 kali 1. Hasilnya adalah 12 ditambah 4, yaitu 16. Kemudian mol dari CH4 sama dengan 1 gram dibagi MR-nya 16 sama dengan 0,063, dan JP jumlah partikelnya adalah 0,063 L. Kemudian yang E itu adalah CO2. Jadi MR CO2 sama dengan ARC plus 2 kali ARO, jadi sama dengan 12 ditambah 2 kali 16. Maka hasilnya adalah 12 ditambah 32 sama dengan 44. Nah,
molnya dari CO2 sama dengan 1 gram per 44 sama dengan 0,023. Kemudian JP-nya sama dengan 0,023L. Nah, di sini yang memiliki jumlah partikel paling besar itu adalah yang D, yaitu 0,063. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D, CH4.